Guys, kali ini saya akan memberikan tutorial pemasangan klakson menggunakan relay 4 kaki. Oke, ini ada 4 kode 30, 86, 85, dan 87. Oke, langsung aja kita coba. Oke, ini ada 2 klakson Denso. Cara pemasangannya ini menggunakan kabel. Ini untuk tutup ini bisa dibolak-balik, terserah, sama aja. Oke, ini untuk kabel hitam ground dan untuk kabel merah plus. Oke, ini yang main kita sambungkan ke aki main. Jangan sampai balik ya. Untuk yang merah atau plus kita hubungkan ke relay nomor 87. Oke, ini 87 yang kode 30 kita masukkan ke aki. Kalau untuk pemasangan di motor kita ambil dari jalur output kontak, jangan langsung pasang ke aki. Ini sisa 2 kode 86 dan 85. Oke, untuk 85 kita hubungkan ke saklar klakson. Oke, ini ibaratkan saklar klakson aja nih. Hubungan ke satu kutub. Untuk saklar klakson ini cuma ada 2 kaki karena push on, kalau ini on off, makanya 3 kaki. Oke, ini untuk satu kutub lagi itu 86 kita hubungkan ke main atau ground juga bisa. Maaf agak berisik tuh orang.
untuk yang satu lagi kaki satu dari saklarnya kita ambil dari output kontak lagi. Oke, kita coba langsung. Oke, gini ya. Artinya ini agak lemah. Oke. Kita lihat jalurnya. Sudah cukup jelas kan? Oke, sekian dulu. Terima kasih.